pada Toyota Vios yang sudah hampir 500 ribu kilometer. Ini tuning kedua setelah 1 tahun lebih, hampir 1 tahun. Ini Pak Wahyu, itu orangnya di sana tuh. Sangat, ya. Sangat ngebul. Sementara lekor terpasang double di bagian belakang. Dan diambil dari CCTV dari uap bensin. Pak bensin yang digabung dengan PCV langsung masuk ke blekor, kemudian blekor nanti kembali masuk ke intake dan satu lagi masuk ke intake lagi yang lain. Demikian pemasangan blekor pada Vios 2000 berapa Pak? 2007. Tapi jangan ditanya kilometernya. Sudah hampir 500 ribu kilometer. RPM ditahan pada 2000 dengan pralon di sana. Sementara asap masih mengebul. Kita akan lihat nanti bagaimana reaksinya setelah terpasang dan selesai tuning. Kita akan melakukan sedikit test drive nanti. Proses pembersihan blekor yang sudah 1 tahun di mobil Pak Wahyu double ini. Langsung ngeri double. Ini memang orang agak gila. Tuh orangnya. Ini Vios X taksi sudah mendekati kepala 5. Tapi tenaga tetap muda. Nah, ini kita lihat bagaimana blekor setelah 1 tahun dipakai. Ini kotoran pertama setelah dikasih bensin ya. Ya. Kotoran pertama ya. Jadi bisa diangkat. Hasil pembersihan keempat, bensin semakin bersih. Buang aja Pak, biar nanti kita kelihatan yang... Iya. Teman-teman pecinta otomotif, malam ini bersama Pak Wahyu Salatiga, Sobat Blekor, Blekorer Indonesia Salatiga. Ini ngetes untuk Vios 2007 pasang double skema baru tanpa filter, langsung los-losan ini. Kilometernya berapa Pak Moko? Waduh, kilometernya mengerikan. 496013. 4000 lagi sudah menjadi kepala 5. 500.000 kilometer itu jarak yang sangat jauh. Yang luar biasa. Bagaimana, ada beda? Akselerasinya lebih smooth, lebih loss. Oh, iya. Wah, mati, gawat. lebih panjang. Napasnya lebih panjang. Ya. Lebih agresif ya. Iya, betul.
ngeri balu gereh. Mobil 2007 kilometer hampir 500.000 tapi tenaga akselerasi seperti tahun 2020 ini. Bekas taksi, tidak peduli. Berarti tanpa filter memang OY ya? Yes, betul. Benar-benar los. Benar-benar los ya, enggak ada ini ya. Tanpa hambatan sama sekali. Tanpa hambatan. Yes. Lebih menyenangkan dari kemarin. Lebih ya. Menyenangkan. Jangan jauh-jauh loh. Iya. Itu tekan Solo. Tekan Solo. Barang rasa tekan Solo ya. Yang penting sudah terbukti lebih ya, OY. Lebih los. Lebih hoki ya. Ngeri ini mobil Rebo. Los tenang. Jadi kayak tanpa, benar-benar tanpa hambatan ya? Iya. Nah kita coba di gigi 3 kan, napasnya nggak ada habis ya. Iya ya. Ini di gigi 3 ini? Gigi 3. Gigi 3 panteng 4.000 4.500 5.000. Waduh, di gigi 4 ya. Sudah 100. Ngeri banget. RPM-nya Sadis. Wah, Pak Wahyu asli ini pembalap. Pemuda berbadan gelap. Yang penting alinya tidak telat saja. Ternyata padahal mesinnya ngebul tapi oli tidak telat. Ada triknya saudara-saudara. 1 liter per 1000 kilometer. Ternyata setiap 1000 kilometer nambah 1 liter. Jadi aman ya. Betul. Iya sih, mobil sudah tua, bekas taksi. Dua juga panjang. Waduh, ini dua. Duanya juga panjang ini. Ya, dua RPM sampai 4.000. Tari 60. Tiganya. Tiga mengerikan sampai 100. Tiga 5.000, 4.500, 100. Ini 3 ya? 4 ya? Nah, kita turun 3. Ngeri. Napasnya panjang. Tiga gak ada habisnya. Tiga tiada habisnya, tiada jeda. Tiada jeda. Kecem. Ini mah galugalan ya. Skema ini galugalan. Tapi buat irit ya bisa. Irit sama bisa. Aja. Sama. Ini malah irit malah. Ya, lebih irit. Tapi lebih low. Nah, cuma harus rajin ya, bersihin blade aja. Karena tunnel goyang. Tinggal supirnya. Iya. Kalau mau ngirit ya tergantung kakinya, kaki priayi apa preman. Tariannya tenan yo. Tenan, ngeri. Tariannya tenan. Balu greh. Nyalip-nyalip gitu ya, enggak. Suara-suara. Ini mah yak-yakan nih. Jos. Aku gondelannya sampai kenceng banget ini. Pokoknya aku nengar. Baru masang murah deg-degan. Karun dulu ya Pak ya? Nah iya. Besok pere kata guyang-guyang. Sikile kecem. Sikile kecem. Lah ini main irit nah ini. Iya. 2000 RPM ya. 2000 RPM.
Digi 5 ini ya? Digi 5. Digi 5 RPM 2000 dapat 70. Hampir 80. Nah. Wih, truk. Ngirit ini ya, Pak? Ngirit 2000. Under 2000. Ini mesinnya memang rusuh. Yeah. Tenan, Pak. Bodinya enteng, guys, dapat. Bodinya enteng. Jadi OY ini. OY atas bawah OY. Atas bawah OY. Mobilnya jadi Hogya. Iya, iritnya dapat, tarikan dapat. Ya. Ini Pak Wayu ini keluarga Black Horror pertama yang saya pasang di Salatiga ini. Paling koplak, paling koplak. Iyalah. Jadi ini 1000 RPM di 40 km per jam. Yo yo, 1000 RPM 40 km per jam. RPM apa? 5, gigi 5. Gigi 5, no ngelidik. Ya. No ngelidik, no derdek. No, nah itu. Ini hanya bisa dengan Black Core ya. Bukan yang lain. Ya. Mantap, mantap, mantap. Irit oke, kencang oke. Ya. Bawah oke, atas, okay, atas okay. Tidak menolak. Tidak menolak. Ya. Selama setahun pakai Black Core gimana kesan-kesannya, Mas? Pokoknya bensin irit. Bensin irit. Tenaga oke. Okay. Tenaga oke. Okay. Ya. Sampai lupa tutup bensinnya kapan. Black Core enggak mengecewakan ya? Tidak pernah mengecewakan. Ini Pak Wahyu ini sudah 1 tahun lebih. Terbukti. Pertama kali saya pasang di Salatiga ini. Ini orangnya ini. Pertama kali di Salatiga double. Double bios. Jadi mantap ya, Pak? Mantap. Sangat recommended? Sip. Oke, okay. Terima kasih. Sama.